Evelyn. Nah, di sini aku punya mesin pengering. Jadi mesin pengering itu mesin pengering sepatu ya. Untuk bahan bakarnya sendiri tuh tipe gas. Nah, buat kalian nih yang mau tahu lebih lengkap dari mesin pengering sepatu ini, jangan lupa buat kalian like, komen, dan subscribe YouTube channel ini. Jangan lupa juga kalian download aplikasi resmi itu di sebelah sini ya. Oke, nah di sini ada mesin pengering sepatu. Terus mesin pengering sepatu ini guys, ini tuh bahan bakarnya menggunakan gas LPG ya tentunya. Di sebelah sini terdapat komponen panel, ada tombol power, nanti berfungsi sebagai penyalaan dan mematikan dari mesinnya sendiri. Untuk timingnya sendiri tuh maksimalnya adalah 10 jam. Terus ini ada termokontrol, ini tuh termokontrolnya mulai dari 30 sampai 110 derajat Celcius guys. Nah, di sini ada LED indikator. Jadi LED indikator ini ada dua ya, ada yang berwarna hijau sama yang berwarna merah. Jadi kalau yang berwarna hijau nanti berfungsi sebagai penyalaan mesinnya, sedangkan yang merah sebagai pertanda pemanasan mesinnya. Nah, di sebelah sini ada kacanya, nanti berfungsi sebagai display ya. Apabila kalian mengeringkan sepatu kalian, kalian bisa melihat dari bagian kaca ini. Terus di sebelah sini ada handle sebagai pembuka dan penutup pintunya. Nah, ini bagian dari dalamnya itu seperti ini guys. Untuk raknya sendiri terdapat 5 rak ya untuk pengering sepatunya. Ini muat dari 10 sampai 15 pasang sepatu ya untuk pengering sepatu ini. Nah, di bagian dalamnya juga terdapat exhaust fan, nanti berfungsi sebagai sirkulasi udara panasnya. Untuk mesin pengering sepatu ini raknya itu mudah dibongkar pasang juga ya. Untuk pengering sepatu ini bisa juga loh untuk pengeringan helm. Jadi sangat multifungsi ya untuk pengering sepatu ini. Nah, untuk dimensi dari mesin pengering sepatu ini, panjangnya itu 60 cm, lebarnya itu 40 cm guys, lebar ke belakangnya, dan untuk tingginya sendiri itu 125 cm. Nah, mesin pengering sepatu ini kelebihannya apa aja sih? Yang pertama ya, materialnya full stainless, jadi perawatannya sangat mudah sekali ya untuk mesin pengering sepatu ini. Terus sistem kontrolnya juga sangat full otomatis, nanti mesinnya kalian bisa gunakan aja dan mesin bisa digunakan. Nah, setelah itu untuk daya listriknya sangat rendah sekali ya, cuma 100 watt saja, sangat hemat daya listriknya. Nah, setelah itu mesin ini juga, ini tuh garansinya 1 tahun all spare part guys. Ini nanti juga free packing ya untuk pengirimannya juga. Terus pengering sepatu ini pengirimannya juga support ke seluruh wilayah Indonesia juga. Nah, untuk customnya sendiri kalian bisa custom di bagian lampu, bagian dalamnya ya. Nanti kalian bisa upgrade menggunakan lampu UV guys. Nah, sekarang kita lanjut aja untuk cara operasional dari mesin pengering sepatu ini. Yang pertama caranya itu kalian bisa hubungkan untuk selang regulatornya ke tabung gas LPG ya. Selanjutnya kalian bisa hubungkan untuk stekernya pada arus listrik. Nah, yang terakhir kita atur aja di bagian panelnya. Nah, untuk panelnya sendiri, yang pertama kalian bisa atur timernya ini, kalian bisa atur sesuai kebutuhan. Selanjutnya termokontrolnya kalian bisa atur sesuai kebutuhan juga. Dan yang terakhir nyalakan di tombol powernya seperti ini. Nah, mesin pengering sepatu ini sudah menyala. Bisa kalian lihat dari lampu LED indikatornya ini sudah menyala seperti ini ya. Jadi untuk mesin pengering sepatu ini dilengkapi dengan sistem operating. Apabila nanti suhunya sudah mencapai batas yang ditentukan, maka pemanasnya akan mati secara otomatis, dan apabila suhunya sudah mulai turun, maka pemanasannya itu akan menyala kembali guys. Nah, buat kalian nih yang mau memesan atau order mesin pengering yang lain, bisa banget. Nanti kami ada juga mesin pengering pertanian, contohnya ada bed dryer, terus ada juga rotary dryer, dan juga vertical dryer, dan ada juga mesin pemanas ruangan. Bentuknya nanti aku kasih tahu ya untuk bentuknya seperti apa. Terus ada juga mesin pengering makanan, ada mesin oven, terus ada mesin spinner minyak, ada mesin pemanggang daging kebab juga guys. Nah, untuk contohnya mesin pengering laundry, ada mesin pengering sepatu seperti ini, terus lemari pengering, tumble dryer, terus ada juga mesin penghangat sauna guys. Terus ada juga mesin pengering helm. Untuk info ordernya kalian bisa hubungi di nomor di bawah ini. Oke, terima kasih sudah menonton video review ini tuh sampai selesai. Jangan lupa buat kalian like, komen, dan subscribe YouTube channel ini. Jangan lupa juga kalian download aplikasi resmi itu di sebelah sini guys. Kalian bisa download ini ya di Play Store di HP kalian. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye!